Ini adalah galium metal. Galium metal adalah logam yang bisa mencair di tangan. Logam ini dapat mencair pada suhu 29 derajat Celcius. Saya kemarin dapat kiriman langsung dari Cina. Saya beli dari eBay. Seperti ini bentuk kirimannya. Akan saya buka. Ini logamnya. Di dalamnya dalam keadaan membeku. Lihat, tidak bisa keluar. Ambil tempat wadah, tuangkan air panas. Ternyata direndam seperti ini tidak membuat logam ini mencair. Saya akan masukkan air panasnya ke dalamnya. Nah, ini ya, lihat logamnya meleleh. Nah, ini logamnya bisa saya sentuh, lihat. Saya akan memindahkannya ke tangan. Caranya di sini ada suntikan. Saya akan sedot cairannya. Ini ya, cairannya berpindah ke dalam suntikan ini dan lebih berat daripada airnya. Jadi letaknya di bawah. Saya akan keluarkan dulu airnya. Saya akan menuangkan galium ini ke tangan saya. Inilah hasilnya. Lihat, ini adalah logam galiumnya. Wow, bisa mencair di tangan dan bisa dipindah-pindah. Saya akan pindahkan ke sini. Logam ini pernah masuk di dalam film, yaitu pada film Terminator. Musuh Terminator itu terbuat dari logam galium. Saya akan mencoba memisahkan logam ini menjadi beberapa bagian. Lihat, terpecah belah ya logamnya. Kemudian akan saya goyang-goyang. Inilah yang terjadi, logam menyatu kembali dengan bagian-bagian yang lain yang terlepas. Ini adalah es batu. Saya akan menuangkan di atasnya sini. Apa yang akan terjadi? Saya akan mencoba mencampur dengan es batu yang pecah-pecah. Nah, inilah yang terjadi. Galiumnya menjadi membeku. Sangat keras sekali, tangan saya pun tidak kuat untuk mematahkannya. Inilah yang terjadi. Langsung leleh seperti timah. Ya. Saya akan mengambil lagi cairan ini. Wow, lihat, saking panasnya menjadi rusak. Lihat ini hasilnya, suntikannya menjadi hancur.